Sepiting ya. Satu. Ada dua. Ada dua, kalau nggak salah dua atau tiga lah. Jadi tiga yang nggak ada, tiga nggak ada. Kayak ini langsung ya? Kalau ini langsung. Ini langsung. Memang waktu itu kebetulan saya kan pengurus di sini ya. Itu dari KRH dulu, dari Jakarta. Saya kan mau berencana buat setting di sana. Hanya sudah tahu. Kemudian berkembang malah jadi MCK yang baru gitu dari kelurahan tuh di sana, sehingga ini. Susah itu yang buat kue ya, ini memang langsung ke Kali Ciliwung dijatuhinnya, nggak ada istrinya, nggak ada apa, nggak ada, langsung aja ini memang di Ciliwung. Nah, kehadiran bapak kita di RT RW yang baru yang nanti awal Desember akan kita ketok rencana tata ruang dan wilayah, itu menetapkan bahwa sepanjang Sungai Ciliwung itu menjadi kawasan hijau. Jadi mau tidak mau nanti masyarakat yang tinggal di Ngawir-Ngawir akan kita pindah relokasi itu. Dan itu kan kita jalur hijau dengan segala konsekuensinya. Mengenai tentang ruang terbuka hijau atau ruang Bogor yang sudah sangat sedikit itu gimana Pak? Nah, jadi kita di RT RW itu untuk dalam jangka 25 tahun akan mengembalikan ruang terbuka hijau kita menjadi 30%. Tentu itu bertahap. Tahapan pertama kita akan menjadikan dasar daerah aliran sungai itu menjadi jalur hijau, itu satu. Yang kedua, kita akan minta komitmen kepada swasta yang menguasai lahan luas untuk mempertahankan 30% ruang terbuka hijau. Ada komitmen. Yang ketiga, kita minta lahan-lahan yang dimiliki pemerintah pusat seperti C4, IPB, itu mereka tidak sembarangan membuat bangunan, tapi koordinasi dengan kita. Kita minta juga kepada mereka C4, misalnya Kebun Raya Bogor, jangan sampai C4, Kebun Raya Bogor itu kemudian menjadi lahan-lahan yang terbangun. Itu. Jadi ada beberapa strategi yang kita gunakan. Dan tentu semuanya ada konsekuensi biayanya. Ya. Kita siap. Untuk mengenai ini ada juga Pak intervensi kepada pola pembangunan hunian yang mungkin sekarang bukan horizontal, vertikal, tapi lebih kepada compact, vertikal aja. Ya, gimana? Jadi izin yang akan dinyatakan ini. Pak Wali, kita sudah minta Pak Wali membatasi izin untuk pengembang bahwa yang diizinkan itu yang pembangunannya ke arah vertikal. Rusunami atau Rusunawa. Cuman memang ada persoalan di sana. Rusunami Rusunawa itu kan masih belum jelas statusnya itu bisa ini apa strata title atau tidak. Kalau strata title itu artinya orang-orang yang tinggal di lantai atas itu bisa milik. Bisa untuk agunan bank. Sekarang ini kan enggak, misalkan ini lahan Pemda, ya kan, lahan Pemda di atasnya dibangun rusunawa atau rusunami, kan masih belum bisa nggak dimiliki lahan di atasnya itu bangunan kamarnya, padahal tanahnya tanah milik Pemda ini. Jadi masih ada sedikit yang perlu kita clearkan. Kalau itu udah jelas, kita akan dorong